Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menambahkan fasilitas WhatsApp pada Google Site sehingga pada saat proses pembelajaran online dengan menggunakan Google Site, siswa dapat mengirim pesan WhatsApp langsung kepada gurunya. Fasilitas WhatsApp itu sendiri dapat kita tempatkan di mana saja. Dapat kita tempatkan di halaman, kita buat halaman tertentu, halaman khusus misalnya, atau nantinya berjejer di sini ya, di samping home ada WhatsApp misalnya, seperti itu. Bisa juga di tempat lainnya. Nah, kebetulan dalam contoh ini saya ingin membuatnya di sini. Nah, fasilitas WhatsApp akan saya simpan di sini berupa tombol akses. Kita menuju ke insert, kita pilih image. Karena saya akan menggunakan logo dari WhatsApp itu sendiri sebagai tombol aksesnya. Ini boleh diperkecil, boleh juga dibiarkan seperti ini. Kemudian di sini ada tombol insert link, kita klik. Kita simpan link di sini. Linknya sudah saya siapkan. Nah, silakan nanti di deskripsi juga ini akan dituliskan linknya seperti ini. Nah, ini dituliskan nomor handphone kita sebagai gurunya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita copy. Kita simpan, kita pastikan di sini. Kemudian klik apply, sudah. Kemudian publish, kemudian publish lagi. Nah, sekarang kita lihat di sisi siswa, di sisi Google Site siswa nanti penampakannya seperti ini. Nah, ini adalah Google Site dari sisi siswa ya. Ke bawah. Nah, di sini ada terlalu besar ya, ini tadi harusnya diperkecil, tidak apa-apa karena ini hanya contoh. Nah, sekarang apabila diklik apakah berfungsi, dan ternyata berhasil ya, tertuju langsung ke saya sebagai gurunya. Ini adalah nomor saya tadi. Demikian, semoga bermanfaat.